Rokok sampean apa Gus? Sehari berapa bungkus? Macam-macam rokok Gus, semua merek. Sing ono tak rokok. Nah, tapi saya kan ngerokok ini ya herbal. Herbal. Oh, engko ndak dikira aku promosi kan. Padahal yo yo. Ini yang penelitian anu itu apa? Defend tembakau Profesor Greta Azhar dan kawan-kawan ini nyah. Ada rokok macam-macam lah, nek mereknya enggak usah saya sebut ya. Pokoknya aku nge-vape bareng. Betul loh. Maksudku itu gini loh. Uang Islam itu ngapa-apa iki rapopo, ora sithik-sithik haram. Jingok tenan. Lima tu harimu ma ahallallahu lakan atahrimu. Mengapa engkau haramkan yang dihalalkan Allah? Jangan suka mengharam-haramkan. Allah enggak mengharamkan, jangan kau haram-haraman. Kamu di atas Allah ya. Jingok ya. Santai aja di surga itu apa-apa macam-macam. Kau mlebu surga ora iso nge-vape ya ngopo to? Ditawari widodari nge-vape, Mas. Vape ta apa? Oh, desa. Desa ki apik. Ya gitu loh. Yang diharamkan oleh Islam itu kan dikit, enggak usah ditambah-tambah. Jangan memberat-beratkan urusan agama. Kalau memberat-beratkan urusan agama, nanti umat lari. Enggak mau beragama. Hari gini berat-beratan kan itu. Kalau berat-beratan itu diribat. Ini calon-calon wali beneran kan gitu ya, guru sekumpul mendidik santri-santrinya, biadim mendidik santri-santrinya yang diajari yang berat-berat. Maksudnya dari sing diajari kadal-kadal munyuk-munyuk. Sing ringan-ringan bae, sing ringan ora ditandangi ya toh. Poso dora poso aleman ya toh. Hormatilah orang berpuasa. Yang tidak puasa itu lebih banyak. Makanya saya bilang hormatilah orang yang tidak puasa. Bu yang anu lah yang apa itu jenenge matane ojo pic. Mbok lihat realitas. Lihat kenyataan. Dakwah itu harus didasarkan pada kenyataan, jangan lamunan. Ya gitu loh. Wah, menuntut-nuntut orang harus begini, harus begitu. Taunya dia sendiri enggak melakukan nanti toh. Orang yang suka salatlah, salat ya, biasanya orang yang kurang salatnya. Ya, kalau kamu ketemu orang, kamu ditanya, sudah salat belum? Orang itu dia sendiri sering lupa salat. Kalau orang itu sudah terbiasa sholat, banyak sholatnya. Kalau ketemu sama kamu, kamu nggak akan ditanya sudah sholat belum, berarti pertanyaannya sudah makan belum. Yeah. Nah, gitu. Yang lain ya. Sholatnya sidik-sidik, pasti kalau ketemu sudah sholat belum. Wah, gitu.